Nggih, gimana Bu? Ada yang bisa kita bantu? Nggih, ini kan rencana mau mengajukan umroh, cuma beda kabupaten, belum ada tempat yang di kabupaten Tanah Bumbu. Rasanya ada mengalami Tuhan. Umpat berangkatnya atau nggih, umpat bikin paspornya? Paspornya. Uh-huh. Nggih. Sama keberangkatan dari travel sama Pak An. Uh-huh. Sampean masyarakat Tanah Bumbu apa Tanah Laut? Tanah Laut ulun katanya. Uh-huh. Jadi sebelumnya bikin rekomendasi dulu dari sini. Kemenak. Nggih, Kemenak. Iya. Yeah. Gimana? Itu baru saja kah atau sudah bulan lalu atau minggu lalu? Baru aja sih Pak, minggu ini. Bisa lihat travelnya, travel apa? Di tanah Bumbu siapa? Saudara sampean kan? Suami. Enggak, suami. Jadi terima kasih kedatangannya, kami sampaikan bahwasanya terbaru ya, mulai tanggal 22 kemarin. Jadi siapa yang mau buka buat paspor itu sudah tidak diperlukan lagi rekomendasi dari Kemenak. Itu aturan yang dikeluarkan oleh imigrasi. Karena kemarin yang mengeluarkan di tahun 2017 itu juga pihak imigrasi, bahwasanya bikin paspor itu harus ada rekomendasi dari Kemenak. Saat ini itu sudah dicabut juga, jadi tidak memerlukan rekomendasi dari Kemenak setempat. Jadi misalkan pernyataan pun enggak juga Pak? Nah, perihal itu enggak tahu. Kami kan dari Kemenak. Okay. Dari yang versi Kemenak, kalaunya pernyataannya itu pernyataan berkaitan dengan persyaratan pembuatan rekomendasi, ya tidak diperlukan. Berarti misalkan untuk rekaman langsung aja di imigran? Mungkin bisa begitu prosesnya. Saran kami kembali ke travel. Jadi bagaimana petunjuk dari travel? Oh, nggih, berarti enggak ada ya rekomendasinya. Yang pasti rekomendasi dari Kemenak tidak ada, itu pun berlaku semua tentang persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi kan gitu. Kalaunya nanti travelnya mengarahkan seperti apa, misalnya maaf seandainya travelnya belum tahu informasi ini, ya disampaikan aja, itu ada surat resminya. Berarti walaupun beda kabupaten, ikut di beda kabupaten juga nggak bermasalah ya Pak? Untuk membuat paspornya? Nggih. Nah itu di luar kewenangan kami. Jadi nanti pihak travelnya? Iya, pihak travel yang punya kewenangan. Tugas imigrannya? Iya. Kami, tugas kami hanya masalah rekomendasi. Berarti nggak ada ya sudah? Nggih. Nanti terlalu jauh kami melangkah. Yes, oke, terima kasih kunjungannya. Semoga lancar ibadahnya. Nggih. Soalnya dapat link kayak gitu Pak kemarin, informasi dari kemudian juga nggak ada rekomendasi, cuma ulun ini ragu-ragu ya, supaya lebih jelas. Iya, perjalanan jauh kan. Nggih. Nggih, monggo, semoga lancar ibadahnya. Nggih, terima kasih.